Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar episode 39 yang tayang 28 April 2023. Pada akhirnya kali ini anak-anak Magic 5 memutuskan untuk mencari keberadaan Kevin di puncak Bogor. Namun ternyata Fathir mengetahui rencana kelima anaknya yang ingin mencari Kevin yang benar-benar sedang diculik. Karena tidak mau terjadi hal buruk kepada lima anaknya, alhasil Fathir pun akhirnya memutuskan untuk mendampingi kelima anaknya ke puncak Bogor untuk mencari keberadaan Kevin. Alhasil kali ini Fathir pun benar-benar harus rela mendampingi kelima anaknya agar tidak terjadi hal-hal buruk. Dan pada akhirnya semua berangkat dan bergegas membawa segala sesuatu untuk bisa menemukan Kevin secepat mungkin sebelum terjadi hal-hal buruk pada Kevin. Dan kali ini sepertinya anak-anak Magic 5 dan juga Fathir sudah menemukan tempat di mana Kevin disembunyikan oleh para penjahat-penjahat itu. Namun nampaknya kali ini penjahat-penjahat tersebut sudah mengetahui keberadaan anak-anak Magic 5 dan juga Fathir yang ingin menyelamatkan Kevin. Hingga pada akhirnya para penjahat itu pun menyusun strategi agar anak-anak Magic 5 dan juga Fathir tidak bisa menemukan keberadaan Kevin itu. Kira-kira akan seperti apa peran dari anak Magic 5 dan juga Fathir untuk menemukan Kevin? Dan benar saja kali ini para penjahat-penjahat itu memindahkan Kevin ke suatu tempat agar tidak dilacak keberadaannya oleh anak-anak Magic 5 dan juga Fathir yang kali ini sedang mencari keberadaan Kevin itu. Di sisi lain, ternyata kali ini benar-benar semua tahu kebenaran bahwa notabene ternyata Kevin bukanlah anak kandung dari Fathir. Dan ternyata kali ini pula Ratu Kegelapan benar-benar menginginkan Kevin untuk menjadi tumbal dirinya. Akankah Tama akan membiarkan begitu saja walaupun Kevin anak angkatnya? Akankah memang kali ini benar-benar Kevin akan terancam dari Ratu Kegelapan tersebut? Dan apakah kali ini perjuangan anak-anak Magic 5 dan juga Fathir untuk bisa menemukan keberadaan Kevin akan membuahkan hasil? Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus Magic 5 ya guys, tentunya hanya di Indosiar karena ceritanya tambah seru dan pastinya menarik. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.